فردوشنا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مذيب ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني yang keras semuanya Admat للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى
تكون كذا واعتصم بالله واستعيني بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولم ما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة
Jalla
Marhaban bika ya Habiballah. Izhabana bi wujudil marhaban Mustafa al-Hadi Muhammad Marhaban بلقاء خير الأنام
المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا خير خلق الله اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيب الله طلع البدر علينا من زاني يا ذي العدا علينا ما دعا لله داع طلع من زانيات ودا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعي يا حبيبي يوم حشري اجتماع طلع يا رسول الله عجب الشكر علينا يا حبيبي يا محمد يا عروس مبرد وردنا يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang sangat berbahagia dan yang sangat beruntung insyaallah, yang semuanya semoga selalu oleh Allah dijaga dari segala kejelekan, terutama dari godaan setan yang dikutuk oleh Allah, dan juga dari kejelekan hawa nafsu kita, dan juga dari kejelekan hawa nafsu yang lain, dan juga dari tipuan dunia yang menipu manusia. Dan semoga kita semua selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya, dengan barokahnya, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan segala doa-doa kita yang baik menurut Allah semoga dikabul oleh Allah. Semoga hati kita oleh Allah dihadapkan selamanya kepadanya. Semoga hati kita oleh Allah dimuliakan, diterpujikan akhlaknya dan sifatnya kepadanya, dan kepada semua kekasihnya, dan kepada semua makhluknya. Semoga hati kita oleh Allah dibersihkan dari seluruh sifat-sifat yang tercela, yang akan mencelakakan kita, yang akan menghinakan kita, yang akan merugikan kita. Semoga kita semua oleh Allah Ta'ala dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala kerugian, dari segala kehinaan, dari segala kejelekan yang nampak dan yang tidak nampak, dan dari semua yang
berniat dan berbuat kejelekan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan dijauhkan, diselamatkan dari jelek-jeleknya takdir. Semoga semua yang punya beban dalam hidup oleh Allah diringankan bebannya. Segala kesulitan-kesulitan kita semoga oleh Allah dicabut. Bingung, susah, galau, stres, semoga oleh Allah semuanya dihilangkan. Segala hutang-hutang kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah, semoga dilunasi oleh Allah. Dan segala penyakit-penyakit kita, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Dan semoga tidak ada yang hadir di majelis yang mulia ini, siapapun yang tadinya dicatat oleh Allah sebagai manusia celaka, sebagai manusia yang akan menjadi penghuni neraka, terkecuali semuanya dirubah oleh Allah menjadi hamba-hamba yang Allah ridai, hamba-hamba yang Allah sayangi, hamba-hamba yang Allah cintai, dan semua menjadi ahli surganya Allah. Para jamaah sekalian, di penghujung pertemuan kita malam ini, malam yang penuh barokah. Bagaimana tidak penuh dengan barokah kalau kumpulan hamba-hamba Allah itu semuanya beriman? Bagaimana tidak diturunkan dan tidak dihujankan barokah jika yang berkumpul itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu Allah? Bagaimana tidak penuh dengan hujan barokah jika perkumpulan itu adalah perkumpulan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berniat baik, berniat beribadah kepada Allah, orang-orang yang berniat kembali kepada Allah, orang-orang yang berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang berniat untuk mensucikan jiwanya, raganya, hartanya, bendanya, dan segala yang Allah anugerahkan kepadanya dari segala kotoran-kotorannya. Bagaimana tidak penuh dengan barakah majelis yang mulia seperti ini jika di tengah-tengah yang hadir ada kekasih-kekasih Allah, ada kekasih-kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak kelihatan oleh mata, tidak diketahui oleh kita karena butanya mata kita dari melihat hakikat perkara, hakikat kekasih-kekasih Allah, hakikat para wali-wali Allah. Bagaimana tidak penuh dengan barakah majelis seperti ini jika di majelis seperti ini penuh dengan arwahnya para nabi-nabi Allah, arwahnya para wali-wali Allah, arwahnya para syuhada, para salihin, dan juga hadir di majelis seperti ini para malaikat-malaikat Allah.
Bagaimana tidak penuh majelis seperti ini dengan barakah, di mana dari setiap imannya, Islamnya, ihsannya, dari setiap ilmunya, amal solehnya, akhlakul karimahnya, kalimat thayyibahnya, niat-niat baiknya, orang-orang yang hadir di majelis seperti ini memancarkan cahayanya, memancarkan keberkahannya, memancarkan asrornya, memancarkan rahmatnya kepada orang-orang yang dekat yang berkumpul bersamanya, sehingga satu sama lain saling melengkapi, saling menambah kekuatan cahaya, saling menambah keberkahan, saling menambah warna-warni anugerah melalui imannya masing-masing, melalui Islamnya dan ihsannya masing-masing, sehingga yang tadinya cahayanya redup menjadi terang, yang tadinya doanya sulit dikabul karena kotornya jiwanya, karena jauhnya dari Allah, terdorong oleh doanya dan cahayanya, asrornya, orang-orang yang soleh yang ada bersamanya, maka doa tersebut akhirnya diterima oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga pulang dari majelis yang mulia seperti ini sudah tidak ada lagi dosa yang nempel di jiwanya, di raganya, walaupun dirinya tidak menyadari, walaupun dirinya masih tetap merasa menjadi manusia yang paling berdosa, namun sesungguhnya Tuhannya sudah mengampuni semua dosa-dosanya, sehingga apa yang dia takutkan ketika masuk alam barzakhnya, alam kuburnya, tidak dia temukan. Sebaliknya yang ditemukan adalah karunia dan nikmat yang jauh lebih besar ketimbang nikmat yang pernah ia rasakan waktu hidup di dunianya, sehingga di alam barzahnya merasa betah dan tidak merasa sedih ketika meninggalkan kenikmatan dunia, dan terlihat dari alam kubur ternyata kenikmatan dunia itu sangatlah kecil, ternyata kenikmatan dunia itu debu, ternyata kenikmatan dunia itu semua hina. Kenikmatan yang hakiki adalah ketika kenikmatan yang dibarengi dengan ridha-Nya Allah. Kenikmatan di alam kubur dan di akhirat semuanya adalah kenikmatan yang dibarengi dengan ridha-Nya Allah, sayangnya Allah. Adapun kenikmatan di alam dunia masih remeng-remeng, belum tentu. Mungkin kenikmatan yang Allah berikan itu Allah barengi dengan ridha-Nya, dengan cintanya, dengan sayangnya, seperti halnya kepada para nabinya, para rasulnya alaihissalatu wassalam, juga kepada para walinya, para ulamanya, para syuhadanya, para solehin, dan kepada umumnya muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang taat kepada Allah. Mungkin juga nikmat yang Allah berikan kepada dirinya waktu hidup di dunia justru sebaliknya, kenikmatan yang dibarengi dengan murka Allah, na'udzubillah min dzalik, kenikmatan yang dibarengi dengan ancaman Allah, na'udzubillah min dzalik, kenikmatan yang dibarengi dengan kemurkaan para malaikat Allah, kemurkaan
semua para kekasih Allah kemurkaan, semua malaikat, semua ahli bumi, semua ahli langit, buminya, langitnya, semuanya, arasnya, kursinya, marah semuanya, surganya, nerakanya, marah semuanya kepada orang tersebut. Padahal waktu di dunia banyak nikmatnya yang Allah berikan kepadanya. Ini kenikmatan dunia. Begitulah kenikmatan dunia. Maka ketika kita ingin mendapatkan nikmat yang dibarengi dengan ridha-Nya, tidak ada cara lain. Usaha kita hanyalah dengan cara iman kepada Allah, dengan cara ibadah kepada Allah, dengan cara menggunakan nikmat tersebut di dalam taat kepada Allah, sehat digunakan untuk ibadah, kuat digunakan untuk ibadah, cerdas digunakan untuk ibadah, punya jabatan digunakan untuk ibadah, punya harta digunakan untuk ibadah, punya tempat, punya kendaraan digunakan untuk ibadah. Kalau kita hadir ke majelis yang agung seperti ini memakai motor yang butut atau sepeda, atau tidak bawa motor, tidak bawa sepeda, naik angkot, sementara kita punya mobil yang mewah, namun mobil tersebut disimpan di rumah kita, ketahuilah, maka sepeda kita yang dipakai ngaji itulah anugerah yang sangat besar dari Allah. Adapun mobil yang kita simpan itu adalah nikmat yang terancam. Sekali lagi, nikmat yang tidak digunakan ibadah adalah nikmat yang terancam. Terancam. Maka untuk menyelamatkannya, jangan sekali-kali kita mengkikirkan anugerah yang Allah berikan kepada kita di dalam beribadah kepada Allah. Apa saja yang namanya ibadah, selama kita diberi kemampuan oleh Allah, maka kemampuan tersebut gunakan dengan legowo, dengan ridho, dengan senang hati. Ya Allah, Kaulah yang menciptakan diri hamba. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan ruhani, yang memberikan kecerdasan, yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Hanya Engkaulah, ya Allah, yang memberikan kenikmatan kepada jasad hamba, kepada ruhani hamba, zahir hamba, batiniah hamba. Semua memberikan Engkau, ya Allah. Ketika Engkau menyuruh kepada hamba untuk taat kepada Engkau, untuk menggunakan nikmat yang Engkau berikan kepada hamba, marhaban ahlan wa sahlan, hamba bahagia, ya Allah. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk bisa menggunakan semua nikmat yang Engkau berikan di dalam taat kepada Engkau dengan sebaik-baiknya pengabdian kepada Engkau, ya Rab. Jadi bahkan harus bahagia. Manusia yang tidak mau atau yang mengkikirkan nikmatnya yang Allah berikan kepadanya di dalam ibadah kepada Allah, dia adalah manusia yang paling bodoh, manusia yang tersesat, dan manusia yang paling rugi. Kenapa rugi? Logikanya bagaimana? Logikanya enteng. Ketika kita mengkikirkan apa yang Allah berikan kepada kita daripada warna-warni kenikmatan,
jasad kita, rohani kita, kesehatannya, kekuatannya, kecerdasannya, dan warna-warni mati yang lainnya. Harta, ya, tahta, jabatan, dan sebagainya. Kita kikirkan, tidak kita gunakan di dalam beribadah kepada Allah, kan? Karena hati kita tidak mau menggunakannya. Hati kita merasa rugi kalau kita menggunakan itu di jalan Allah. Ketahuilah, di mana letak kebodohan kita dan kesesatan kita? Di mana letak kerugian kita? Letak kebodohan kita, kesesatan kita, kerugian kita, salah satunya adalah kita sesungguhnya pasti akan menggunakan nikmat tersebut di jalan hawa nafsu kita atau di jalan setan. Kalau kita tidak mau menggunakannya di jalan Allah, bukan berarti tidak kita gunakan. Semua nikmat itu tetap akan habis, dan habisnya nikmat tersebut sesungguhnya digunakan di jalan hawa nafsu kita atau di jalan setan. Tafakuri oleh kita, hayati. Sebetulnya semua nikmat di dunia akan habis semuanya. Kesehatan akan ada ujungnya. Tukang olahraga walaupun juara, medali emas diraih, itu kan tetap akan habis. Tukang habis, jago, gagah, sakti, semua akan habis. Akan habis semuanya. Namanya nikmat dunia, jabatan, akan habis. Uang semuanya, kekayaan semuanya akan habis. Arti habis, ya, bagaimana akan kita tinggalkan? Kalau tidak habis dari tangan kita, kitanya yang meninggalkannya. Artinya akan lenyap semuanya. Semua. Pengakuan kita, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Ternyata semuanya tidak lama kemudian tidak ada. Sudah blank semuanya, tidak ada. Nol semuanya. Gelap gulita semuanya. Tidak ada apa-apanya, mana punya saya? Tidak ada. Dan itu waktunya tidak lama. Waktunya tidak lama, ya, karena manusia yang kita saksikan, ya, yang kita saksikan tidak ada yang umurnya, ya, abadi dalam kehidupan dunia ini. Bahkan umur manusia dari mulai diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, Rasulullah memberikan isyarat ma baina sittin wa sab'in, umur manusia itu antara 60-70 tahun. Itu galib-galibnya. Dan galib-galibnya 60-70 tahun. Insyaallah. Kemana setelah itu? Setelah itu masuk ke alam kubur, ke kehidupan kubur. Artinya semua kenikmatan dunia semuanya lenyap. Pengakuan punya saya, oleh saya, dan semuanya lenyap. Dan kita memampangkan pangkat kita, kita pampangkan. Kalau sudah masuk ke alam kubur, semua gak ada gunanya Allah. Maka ketika kita mengikirkan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan Allah, berarti kita ini bodoh, kita ini tersesat,
dan kita ini tetap rugi. Rugi. Kalau tidak habis, tidak lenyap, kan? Ketika nikmat ini digunakan demi meluluskan hawa nafsu kita atau setan, nah, silakan. Kalau mau, silakan. Ya, kalau tidak ada habisnya, kalau bisa abadi, saya mah kalau bisa abadi, bisa mengikuti hawa nafsu saya, bisa abadi, ya silakan. Tapi adakah makhluk yang bisa abadi ketika mengikuti hawa nafsunya? Adakah makhluk yang bisa abadi ketika mengikuti setan? Tidak ada. Tidak ada yang abadi. Allah. Kebanyakan manusia tidak sadar. Kalau tidak taat kepada Allah, kalau tidak menggunakan pemberian Allah di jalan Allah, tidak sadar kalau itu nikmat ternyata tetap dia gunakan di jalan hawa nafsu dia sendiri, dan ujungnya habis, atau di jalan setan dan ujungnya habis. Ujungnya habis. Yang menentang Allah, yang tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak mau beriman kepada Allah, bahkan tidak percaya kepada adanya Tuhan, ya, terjadi seperti komunis, ya. Mana yang abadi? Tidak ada yang abadi. Mana yang abadi? Tidak ada yang abadi. Ketika yang komunis menganggap bahwa yang bertuhan itu salah, yang bertuhan itu bodoh, yang bertuhan itu merugikan diri sendiri. Ah, saya mah lebih baik tidak bertuhan. Sesungguhnya kalian itu bertuhan, namun Tuhan kalian adalah hawa nafsu kalian dan setan. Kalian tidak bertuhan kepada Allah, tidak mau bertuhan, dan menganggap kepada orang-orang yang bertuhan kepada Tuhannya, dianggap oleh kalian bodoh, dianggap oleh kalian sesat, dianggap oleh kalian merugikan diri sendiri. Nah, terus bagaimana sekarang pemikiran kalian? Oh, saya mah enak tidak bertuhan, saya mah. Itu pemikiran kalian, pilihan kalian, bahwa kalian memilih tidak percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya kalian itu sudah bertuhan, namun Tuhannya adalah hawa nafsu kalian, Tuhannya adalah setan. Fahmi, kalian mengatakan bahwa yang bertuhan itu ribet hidupnya. Kenapa? Karena diatur. Sebetulnya kalian juga menentukan pilihan itu adalah aturan yang diatur oleh setan, diatur oleh nafsu, dan kalian mengikutinya. Kalian tidak sadar. Kalian paham tidak? Orang-orang komunis merasa dirinya tidak bertuhan, padahal sungguhnya dirinya bertuhan. Orang-orang komunis menganggap kepada yang bertuhan itu ribet katanya, harus ikut aturan Tuhan, padahal sesungguhnya dia juga mengikuti aturan Tuhannya, namun tidak sadar. Fahmi. Makanya kalau kita tidak mau taat kepada Allah, kan, jangan merasa bahwa kita tidak taat kepada hawa nafsu kita. Jangan merasa kita tidak taat kepada setan. Orang yang tidak mau taat kepada Allah itu, sesungguhnya dia taat kepada hawa nafsunya. Sesungguhnya dia taat kepada setan. Pahami oleh kita. Kalau kita tidak mau sholat,
Ah, saya mah tidak mau sholat. Alias tidak mau taat kepada siapa? Saya mah tidak mau mencari ilmu Allah. Udahlah, ngurusin duit aja lah. Ngurusin politik aja, ngurusin jabatan aja. Kan? Gak mau saya mah mencari ilmu Allah, ribet buat menghafal, memahami. Itu kan hukum Allah, mengikuti aturan Allah, apa yang Allah perintahkan, saya ikuti apa yang Allah larang. Nah, ya. Sudah, gak mau taat kepada Allah. Sesungguhnya kalian tidak taat kepada Allah itu, kalian sudah taat kepada hawa nafsu kalian. Ya. Bukankah ya, pilihan manusia itu semuanya asalnya dari pilihan hatinya? Ya. Semuanya pilihan hatinya. Kemana hatinya condong? Condong ke kanan, itulah pilihan hatinya. Tentu ada yang memerintah kepada hatinya. Tentu ada yang memerintah. Fahami. Imma yang memerintah itu adalah Allah. Wa imma yang memerintah itu adalah hawa nafsunya. Wa imma yang memerintah itu adalah akal. Wa imma yang memerintah itu adalah setan. Paham? Jangan dianggap ketika kita tidak mau taat kepada Allah, kita tidak taat kepada yang lainnya. Jangan dianggap ketika kita tidak taat kepada Allah bahwa tidak ada yang memerintah kepada diri saya. Saya mah bebas. Kenapa? Saya mah bebas. Karena tidak ada siapapun yang bisa mengatur saya. Sesungguhnya, pilihan kamu itu ada yang ngatur. Cuma kamu tidak sadar. Kamu mengatakan itu, sebetulnya ada yang ngatur kepada hati kamu. Sehingga kamu punya pikiran seperti itu. Sehingga kamu punya pilihan jalan hidup kamu seperti itu. Itu ada yang ngatur kamu. Saya tidak mau ngaji, takut kena aturan Allah. Kan? Kalau ngaji saya jadi tahu mana yang haram dan halal. Sudah saya mah seenak gue saja, mau mabuk-mabuk. Kan? Mau judi-judi, mau lacur-lacur, gimana saya aja, bebas saya mah. Ini kebodohan yang nyata. Kamu mengatakan seperti itu, justru kamu itu tidak bebas. Ya, pilihan kamu itu ada yang menyuruh di dalam hati kamu supaya kamu memilih jalan hidup seperti itu. Cuma kamu tidak sadar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin, nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang yang kafir semua dilemparkan ke jurang api neraka, orang-orang yang maksiat kepada Allah, yang berdosa, yang tidak mau taat kepada Allah, yang mana yang tidak taat kepada Allah tersebut, sesungguhnya dia taat kepada hawa nafsunya, dia taat kepada setannya. Apa yang Allah katakan kepada ahli neraka saat itu? Yang Allah katakan kepada ahli neraka saat itu adalah, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budus syaitan, innahu lakum aduh. Masya Allah. Alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam. Hei manusia, hei bani Adam. Bukankah aku sudah berjanji kepada kalian? Aku sudah menjanjikan kepada kalian. Aku sudah mewanti-wanti kepada kalian. Allah ta'budu syaitan. Kalian jangan menyembah setan. Kalian jangan menyembah setan.
innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata-nyata. Makna daripada ayat ini, kan? Makna daripada ayat ini bahwasanya manusia yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau menyembah Allah, sesungguhnya dia taat kepada setan. Sesungguhnya dia menyembah kepada setan. Sadar atau tidak sadar? Ah, saya emang enggak mau sholat. Kamu tidak taat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, saat itu, saat ini, kamu sedang menyembah siapa? Sedang menyembah setan. Kamu sedang menyembah setan. Siapa yang kamu taati dalam hati kamu sehingga kamu tidak mau sholat? Jawab. Hah? Jawab. Siapa? Setan. Siapa yang kamu taati ketika kamu tidak mau hadir dalam majelis ilmu? Siapa yang kamu taati ketika kamu tidak mau menutup auratmu? Siapa yang kamu taati, itu kan? Ketika kamu tidak mau saum Ramadan, malah tidak mau melakukan saum Ramadan, tidak mau melakukan zakat, tidak mau pergi haji padahal kamu sudah nisab, sudah mampu. Siapa? Setan. Jadi yang kamu taati itu siapa? Setan. Jadi yang kamu sembah siapa? Setan. Jadi sami'na wa ato'na itu kepada siapa? Kepada setan. Walaupun kamu tidak mau mengaku, oh saya mangga enggak menyembah setan. Lalu kamu tidak mau sholat, tidak mau ngaji, orang lain pada ngaji, kamu masih sibuk aja ngitung duit. Orang lain pada ngaji mencari ilmu, kamu sibuk aja mikirin film-film, menghafalnya, kan? Menonton kehidupan yang dibikin-bikin, yang direka-reka, yang direkayasa, yang dikarang film-film itu, kan? Hah? Coba, coba pikirkan, coba. Yang lain sudah, masya Allah, tuh. Yang lain ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, dapat lagi barokah, dapat lagi rahmat, dapat lagi ampunan, diijabah, ditaikkan derajatnya, tambah cahaya dalam hatinya, tambah pengetahuan kepada Tuhannya, semakin dekat kepada Rabbnya, semakin dekat kepada Rasulnya, semakin terang alam hatinya, alam fikirannya, masya Allah, semakin masya Allah istiqomah, semakin lurus langkahnya menuju ke surga Allah. Kan? Semakin menjanjikan, ya, hari esoknya, yaitu hari kematiannya, semakin menjanjikan. Orang semakin hadir, rajin hadir dalam majelis ilmu, semakin menjanjikan hari esoknya. Kapan hari esok? Hari mati, hari kematian. Terus kamu dapat apa hari-hari kamu? Dapat apa? Mikirin dunia, 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 dapat apa? Sampai sholat gak benar, lagi sholat ke bawah-bawah terus dunia itu. Dapat apa? Kamu nonton film itu, nonton film ini, ganti-ganti terus. Tuh, main ke situ, main ke sini, gak ada antinya, dapat apa? Tuh yang lain. Yang rajin hadir dalam majelis ilmu, subhanallah, setiap hadir langkah-langkahnya, setiap kaki melangkah itu dihitung oleh malaikat, dihitung oleh malaikat, itu jadi derajat, itu menjadi pahala, jadi nikmat, nanti akan terasa di surga. Ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada apa yang Allah janjikan dan yang Rasul janjikan, kepada yang Allah perancamkan dan yang Rasul perancamkan, mereka di waktu di dunianya mentertawakan orang-orang yang taat kepada Allah, maka nanti pada suatu hari
orang-orang yang takwa kepada Allah akan mentertawakan mereka. Akan mentertawakan. Sekarang kamu mentertawakan orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin ngaji. Kerjaannya ngaji, sholat, baca Quran, segala macam. Tuh, kayak saya. Time is money. Kayak saya tuh, uang semakin banyak. Satu jam dapat sekian, satu jam dapat sekian. Kamu dapat apa? Boleh. Kamu dapat duit setiap satu jam. Setiap satu jam kamu dapat jutaan, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran. Lalu setelah itu kamu mati. Dan saya setiap melangkahkan kaki ke majelis ilmu dapat kota di surga, dapat derajat yang tinggi, dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat keberkahan, dapat cahaya. Semakin dekat dengan Allah, tuh Allah semakin ridha kepada saya, Allah semakin cinta kepada saya, Allah semakin sayang kepada saya. Insyaallah. Semakin dikabul doa saya. Masya Allah. Para malaikat semakin mencintai saya, semua makhluk mencintai saya, dan saya pun akan mati sama. Saya pun akan mati sama. Yang kamu dapatkan, yang kamu tumpuk-tumpuk sampai miliaran, ratusan miliar, triliunan, tetap kamu akan tinggalkan, kamu mati. Apa artinya kamu menghabiskan hidup untuk sesuatu yang pasti akan kamu tinggalkan? Tapi saya hadir dalam majelis ilmu, saya mengejar sesuatu yang akan saya gapai. Tapi kamu mengejar-ngejar sesuatu yang pasti akan kamu tinggalkan. Kalau saya mengejar-ngejar, kan? Pulang jam 3, kadang sampai rumah. Kalau pengajian malam Kamis ada yang sampai subuh datang ke rumah, ada yang pagi-pagi datang ke rumah, ya kan? Apa yang kamu dapatkan? Yang kamu dapatkan adalah, ingat, yang tidak ada habisnya. Yang kamu dapatkan, ingat, adalah kenikmatan yang tidak ada habisnya. Masya Allah. Tapi kalau kamu kerjaannya dunia, 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 ingat, dunia itu pasti akan kamu tinggalkan. Jadi yang kamu perjuangkan siang malam sampai stres, ya, adalah yang pasti kamu akan tinggalkan. Sesungguhnya yang bodoh siapa? Apakah yang menghabiskan hidupnya untuk sesuatu yang akan dia tinggalkan? Ataukah menghabiskan segala sesuatunya waktu hidupnya di dunia untuk sesuatu yang akan dia gapai abadi? Pahami oleh kita. Pahami. Jadi nuhan temikiran dunia mah euy ngariripuh maneh. Ngariripuh maneh. Ingat, apalagi kalau dunia dimasukkan ke hati. Ingat, kalau dunia dimasukkan ke hati, maka pasti akan sedih ketika mau meninggalkan dunianya, karena dunianya sudah di hatinya. Kalau kita tidak ingin merasa sedih, tidak ingin merasa takut ketika kita mau mati, mau masuk alam kubur, jangan menaruh dunia di hati. Taruhlah dunia di tangan, jangan di hati. Setiap yang sudah masuk hati sulit untuk dilupakannya. Ya. Allah, 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 Allah. Maka beruntung, dan kalian harus merasa alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, saya merasa beruntung. Alhamdulillah, ya Allah, saya punya guru yang membimbing saya. Alhamdulillah, ya Allah, saya punya teman-teman yang soleh. Alhamdulillah, ya Allah. Kan? Masya Allah. Saya
sering kau hadirkan di majelis yang engkau penuhi dengan ampunanmu, dengan keberkahanmu, dengan kasih sayangmu, dengan cintamu. Alhamdulillah ya Allah, terus harus alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah, Allah. Orang-orang yang hadir di majelis seperti ini, kalau tidak soleh, ingat, kalau dia tidak soleh, kalau mereka tidak soleh, minimal mereka hadir karena ingin soleh. Orang yang hadir di majelis ilmu karena ingin soleh, sesungguhnya dia sudah meniti jalan kesolehan. Ingat, jangan kita melihat tadi atau kemarin, apalagi dulu. Wah, tadi dia mabuk. Tadi dia, dengan tadi dia lacur tadi. Lalu gimana? Ya sekarang dia masuk ke pengajian, sekarang dia hadir di majelis ilmu. Kan? Fahami oleh kita. Fahami oleh kita. Kita jangan mengatakan tadi. Jangan. Sekarang apa yang dia niatkan? Dia niatkan ingin hadir dalam majelis ilmu. Orang ingin hadir dalam majelis ilmu adalah orang yang pasti dalam hatinya menginginkan menjadi orang yang benar, menginginkan jadi orang yang soleh. Ya tapi kan abis ngaji dia gitu lagi, abis lagi dia gitu lagi, abis ngaji dia itu lagi. Ingat, kalau kamu berbicara begitu, coba tanya diri kamu sendiri, apakah kamu sudah bisa sempurna dalam melakukan taat? Apakah kamu sudah bisa sempurna dalam menjauhi maksiat? Kamu sudah tua. Kamu sudah tua. Apakah bisa enggak? Sekarang mau tanya sholat saja. Apakah kamu sudah bisa sholat dari mulai Allahu Akbar sampai salam, khusyuk hati kamu memusat kepada Allah. Betul-betul tidak belok sedikit pun kepada selain Allah. Padahal kamu sudah tua, padahal kamu sudah mendekati alam kubur. Coba. Kenapa kamu menyalahkan yang lain? Ingat, kesolehan itu tidak bisa langsung sekali jadi. Orang hadir dalam majelis ilmu satu kali langsung menjadi orang yang soleh sempurna, tidak. Kesolehan itu harus ada proses. Dan proses ini lama. Proses ini lama. Ingat, tidak bisa sekaligus. Gak ada ya, yang sekaligus langsung menjadi orang soleh sempurna. Enggak. Keilmuan harus step by step. Pengetahuan di dalam Islam itu banyak yang harus kita ketahui. Lalu kita ngaji dalam satu majelis, walaupun 3 jam, walaupun 5 jam kita ngaji, gak akan bisa kita menguasai ilmu Islam secara keseluruhan. Gak akan bisa. Bahkan yang sudah dikaji juga dalam majelis tersebut, bisa-bisa baru keluar dari majelis sudah hilang. Sudah hilang. Sehingga ngaji lagi, dibahas yang itu lagi, merasa baru lagi. Padahal kemarin sudah dibahas itu. Kan? Allah. Makanya tidak boleh suudzon. Tidak boleh. Kita harus merasakan diri kita. Susah untuk menjadi orang soleh itu. Susah. Allah, 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 Allah. Gampang dalam teori, tapi dalam praktek susah. Makanya diperlukan kita punya guru, ya, karena kalau ingin soleh tanpa guru yang membimbing kita, ya, siganu lumpuh hayang lompat ya. Seperti orang yang lumpuh ingin lari, kumaha tuh ingin lari,
teu bisa usik, handem ya, teu bisa kudu kumaha ieu. Aya nu lumpuh mah kudu aya nu ngakon. Minimal aya nu ngagusur. Nah, kalau kita punya guru, nanti ditarik oleh guru kita. Selalu dinasehati, selalu. Nah, kalau kita enggak ngaji satu kali, gitu kan? Kita kan kadang merasa tenang, gitu kan? Enggak ngaji dua kali, enggak ngaji tiga kali, merasa tenang kita. Bisnis di kantor dan sebagainya main, gitu kan? Tapi ketika ditanya di telepon sama guru kita, kemana kemarin enggak ngaji? Maka hati kita, gitu kan, akan berdebar. Hati kita akan merasa malu. Hati kita akan merasa salah. Baru ditanya sama guru kita, kemana kemarin gak kelihatan ngaji, ya kan? Dan itu akan bisa menarik hati kita. Padahal guru hanya bertanya, kemana kemarin gak ngaji. Guru gak mengatakan ayat Quran, hadis, enggak. Cuma nanya, kemana kemarin gak ngaji. Tapi kalimat guru tersebut itu menjadi pukulan yang meremukkan, gitu kan, kekuatan setan di dalam jiwa. Kekuatan hawa nafsu itu hancur. Coba dengan pertanyaan sang guru, kemana kemarin gak ngaji? Pahami oleh kita. Itulah kekuatan guru. Ya? Padahal kita ingin soleh itu susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan sahabatnya ketika sholat, ya, dilihat oleh Rasul, kemana si anu, kan? Nanti dipanggil oleh Rasulullah, kemana kemarin gak kelihatan sholat berjamaah, gak kelihatan dalam kumpulan, dalam majelis ilmu, kan? Jadi kalau kita punya guru, akan ada orang yang terus menasehati kita. Minimal kalau guru tidak kedengaran menasehati kita, guru itu dan ulama itu hatinya akan merasa sayang kepada kita dan akan selalu mendoakan kita. Ulama itu ketika berdoa pasti akan membawa dalam doanya murid-muridnya semua. Semua jamaahnya pasti akan didahulukan sebelum muslimin muslimat semuanya yang lainnya. Kalau minta rahmat, minta ampunan Allah, minta keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, sebelum seluruh muslimin muslimat yang umum, pasti akan mendahulukan mustaminya, pasti akan mendahulukan jamaahnya. Itu guru. Apalagi orang-orang yang memang, ya, sudah hadir dalam hati guru karena kebaikannya. Karena kebaikannya. Ingat. Fahami oleh kita semuanya. Maka kita harus terus, ya, sebelum mati harus terus menghubungkan hati kita dengan guru. Jangan terlalu lama kita tidak bertemu dengan guru. Jangan terlalu lama. Melihat wajah guru, ngobrol dengan guru. Ingat. Itu akan menjadi ikatan yang akan menarik kita ketika kita ditarik oleh setan, ditarik oleh hawa nafsu kita, kan? Saling tarik dengan kekuatan tali, ya. Guru kita, ya. Maka kita akan gampang dalam mujahadah. Makanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam prosesnya cepat sekali menjadi orang-orang yang soleh secara sempurna, cepat sekali menjadi wali-wali Allah. Kenapa? Karena hebatnya tarikan Nabi.
Ketika sahabat bikin ikatan dengan Rasulullah SAW, ikatan batiniah, ingat. Nah, ini ikatan ini yang ditarik oleh Rasulullah SAW. Ingat, itulah yang hebat. Sehingga mujahadahnya itu, para sahabat itu mujahadahnya itu, ya, jadi terasa ringan. Mujahadahnya itu terasa ringan. Padahal kalau kita dengar bagaimana mujahadahnya para sahabat Nabi, wah, kita tidak akan mampu. Tapi yang begitu berat sesungguhnya akan terasa ringan. Apa yang menjadi terasa ringan adalah magnet Rasulullah. Magnet Rasulullah. Para sahabat meninggalkan keluarganya, para sahabat wah dakwah ke berbagai negara, kan? Mau mati di mana? Sabodoh, kan? Mau makan enggak makan, sabodoh. Gimana nanti saja, kan? Semua diserahkan kepada Allah. Lalu apa kamu berangkat ke negara itu, negara ini melancong sampai kamu mati di negara tersebut, kan? Saya mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Allah, kan? Sampai-sampai Sayyidina Safinah radhiyallahu taala anhu ketika beliau terlempar, terdampar di pantai, ya, terbawa ombak yang besar, terdampar di pantai. Begitu beliau bangkit, di hadapan muka beliau macan yang sedang lapar. Ya. Apa jampenya doanya ketika bertemu dengan macan? Tidak lari, tidak merasa takut. Kenapa? Ini hubungan hati dengan Rasulullah SAW sangat kuat sekali. Ya. Yang dikatakan oleh beliau, wahai Abul Harits, tahukah kamu, saya ini adalah Safinah Maula Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasul, khadim Rasul, dan pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya ditugaskan oleh Rasulullah berdakwah. Saya akan berdakwah ke daerah anu. Ngomong kepada macan, antarkan saya. Masya Allah. Ini cerita sahabat Nabi Sayyidina Safina, antarkan saya. Akhirnya macan tersebut mangguk-mangguk, lalu diantar oleh macan. Menelusuri jalan-jalan yang jauh. Diantar sampai ke kampung tersebut. Sudah berpisah dengan macan, lalu berdakwah. Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah terjadi, ya, radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala pernah terjadi, radhiyallahu an, pernah terjadi dalam dakwah, ya, melewati tempat sarang macan, bukan satu dua, sarangnya di sana. Ini rombongan nih yang berangkat. Begitu sampai, betul dicegat oleh banyak macan tuh di tempat tersebut. Apa doanya beliau? Doa beliau, wahai macan, saya ini sahabatnya Rasulullah SAW. Kalian jangan ada lagi di sini. Pindahlah kalian, semua pindah. Jangan ada di sini, ya. Ini akan dilewati oleh saya, akan dilewati oleh orang-orang. Semua macan akhirnya manggut-manggut, lalu pindahlah seketika semuanya, sehingga dari semenjak itu sampai saat ini tempat itu aman. Pindah semuanya. Masya Allah. Doanya, apa yang dijadikan doa? Yang dijadikan doa adalah hubungan kuat beliau dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah SAW. Ketemu macan, yang didagangkan siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah. Hubungan hati. Hubungan hati yang erat. Sampai seperti itu tuh. Hubungan hati yang erat sampai seperti itu. Makanya kalau kita ingin cepat prosesnya, ya, menjadi orang soleh, tidak ada cara kecuali kita harus mengikat hubungan batiniah dengan ulama yang mentarbiah kita. Ingat,
harus kuat hubungan hati kita. Kita berani melakukan maksiat kalau hubungan itu tidak kuat. Ya. Kita akan merasa tenang ketika kita lupa kepada Allah ketika hubungan itu tidak kuat. Kita akan merasa aman tidak melakukan ibadah, merasa aman melakukan dosa ketika hubungan itu tidak kuat. Ketika hubungan kuat, tidak akan bisa. Ya. Kita tidak akan berani melakukan maksiat kalau hubungan hati kita kuat. Tidak akan berani kita meninggalkan kewajiban kalau hubungan hati kita kuat. Maka usahakan, ya, usahakan di dalam hidup ini jangan sampai jauh dari guru. Usahakan sampai mati hubungan hati dengan guru yang disebut dengan Rabitatul Mursyid. Kalau di dalam ilmu tariqah, apa Rabitatul Mursyid? Adalah hubungan kuat dengan guru sang mursyid, guru yang murabbi, yang mentarbiah kita. Harus ada hubungan kuat. Jadi kalau ada hubungan kuat, selalu mengiyang nasihat guru. Kalau ada hubungan kuat, selalu malu oleh guru kalau mau melakukan kesalahan, kalau mau meninggalkan kewajiban. Allah, 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 Allah. Faham? Faham? Alhamdulillah. Maka ketika banyak yang bertanya, kalau saya ingin selamat dari dunia sampai akhirat, langkah pertama yang harus saya lakukan apa? Bukan menghafal Quran, bukan menghafal hadis, bukan. Tapi yang pertama harus kalian lakukan adalah carilah ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berakhlakul karimah. Apalagi kalau kamu menemukan ulama yang mustajab doanya, maka hubungkan hatimu dengannya, dekati beliau, terus barengi sampai kamu mati atau beliau wafat. Itulah langkah pertama jika kamu ingin selamat dari dunia sampai akhirat. Kalaupun kamu tidak sampai ilmu kamu, kan, kepada klimaksnya, amalmu kepada klimaks kemuliaannya tidak sampai, doamu pun juga tidak sampai kepada maqam ijabah doa, ingat, gurumu sebagai ulama oleh Allah dikasih jabatan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka nanti keselamatanmu ada di tangan gurumu. Kalau kamu tidak punya guru ulama yang betul-betul kealimannya, kamu tidak menggait hubungan dengannya, lalu apa yang akan kamu jagokan? Ilmumu, amalmu, akhlakmu, mana yang bisa kamu jagokan? Fahami oleh kita, doamu tidak dikabul, maksiatmu banyak, hatimu sering lupa kepada Allah, kan? Nah, ibadahmu hanya kulitnya saja, zikirmu cuma bibir saja, hatta istighfar saja cuma bibir saja, sholatmu hanya sampah. Terus kalau kamu mati gimana? Apa yang kamu bisa jagokan? Pahami. Allah, Allah, Allah. Karena tidak sedikit di zaman sekarang, orang ingin selamat itu bertanya ke bah Google. Berguru ke bah Google. Bergurunya ke sana. Bukan begitu. Cari ulama. Cari ulama. Ulama yang soleh. Ulama yang mengamalkan ilmu, yang akhlaknya mulia, ahli zikir, ahli tazkiyah, ulama yang terus mengingatkan kepada kita, kepada Allah, ya, ulama yang terus membawa hati kita untuk dekat dengan Allah,
dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari, insya Allah kalau ketemu pegang teguh. Kalau sudah kamu pegang, insya Allah kamu punya harapan selamat. Nafasmu akan lega lagi, insya Allah. Tapi kalau kamu tidak punya guru, ingat, ulama yang betul-betul, ingat keulamaannya, maka nasibmu akan seperti corona, kena corona yang parah. Kamu akan tercekik, sudah tidak bisa nafas lagi, tidak akan bisa bernafas lagi, tidak akan ada harapan lagi. Allah, 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 Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikat hubungan hati kita dengan ulama-ulamanya, dengan wali-walinya, dengan para nabinya dan para rasulnya, khususnya dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Allah, 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 Allah. Ya, doakan anak Buya Idris sedang sakit, biasanya ngisi ya, dan juga Syarif, semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Berkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Dan Buya mengajak kepada semuanya, ya, setelah doa di akhir ini, untuk bersama-sama sholat gaibnya, ya, ibu kita semua, yaitu istri, ya, guru Buya, itu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih. Yang wafat. Kita sama-sama nyolatin sekarang. Setelah selesai baca doa ikhtitam. Allah, namanya Sayyidah Rodiyah rahmatullah alaiha rahmatan wasi'ah tamah baruah yati Sayyidatuna Rodiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu, setelah doa kita sholat bareng-bareng ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih. Warzuqil kulla halalan daima, nagha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana wa qirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana
qabla anta tiyana rusulul manun waghfiri sur anta akram man satar wa salatullah man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi din wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil amuraitu kafan sabahat. Amraitu kafan sabahat biha ala ma'ashi wa ma'ani. Amraitu kafan sabahat biha ala ma'ashi wa ma'ani. Yasiril amr ya kariman anta rabbul kurama ya siril amra karama ya kariman anta rabbul kurama ya siril Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaak ya rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha Taubah taghsil fi kulli haubah wa sur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma Amin ya Rabbi isma fadlan wa judan manna la bi iktisabim بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي يا كده صلاه